Hai guys, kita baru keluar apartemen dan ini tuh hari ketiga kita di London. Sekarang kita lagi mau catch our Uber. Kita mau kemana, Mam? Kita mau ke Hyde Park hari ini. Hyde Park itu tempat favorite kita banget. Iya, yeah, itu kayak park yang super bagus. Yeah, it's my favorite. Gak bisa, Paps. Jadi? Gila, hari ini tumben banget ada matahari. Cerah ceria, yeay. Yeah, gila. Kemarin gak ada sama sekali. The whole day tuh benar-benar gelap parah. Gila. Ini daerah apartemen kita. Namanya daerahnya Hammersmith. Ini tempat favorite kita juga. Iya. Kita selalu stay di sini, di apartemen yang sama terus-terusan. Mam, dia setiap ngelautin tempat sushi ini tuh pengen tahu. Wangi ya? Iya, wanginya ya Allah. Pengen banget. It's so cold. Kita mau naik cup aja. Naik mah, bukan naik. Kita mau naik. Terus sebel banget orang yang bilang naik, main, lain. Lain. Our apartment ada park juga. Ini No Ravens Court Park. Kalau masuk gitu ke ujung sana, di situ ada like a big park. Terus banyak banget orang yang chill di sana gitu. Oh my god, my bunny. My bangs is so weird. Kayak lagi poni nanggung gitu. Panjang tapi belum. Dan kayak mau diponiin tapi udah panjangan. Mau disampingin tapi masih kependekan, kayak banget. It's 6 degrees in here dan super dingin. My hands sudah beku. Kak, ada di sini, Kak. Mana? Foto sini yuk. Jelek mah, jangan dari bawah dong. Coba bilang jangan dari bawah, malah makin bawah. Saya cuma mau lihat ini nih yang mau incar. Kita mau ke Hyde Park. Di sini kayak nggak enak gitu, kok berisik. Cek, jangan dibocorin lo. Amar tuh asli berisik banget, tapi setiap di blok kayak diem, nyebelin banget sumpah. Mar, please, ingat ya, nanti aja nggak beli-beliin barang-barang. Ya udah, makanya harus berisik. Amar, aku Caca yang beliin barang-barang ya. Hebat ya, iya enak tuh. Caca udah beliin ya, fix. Kan emang selalu Caca yang beliin. Hai. Kita sekarang udah di City-nya. Dan udah di Hyde Park. Ya, di sini aja. Kamu harus jelas katanya. Oke. Harus foto. Pas, jangan begini, gak enak liatnya aja. Harus foto for sesuatu dulu. Bye. Cak. Ye. Yeah. Eh, keren sih. Amar fotografer. Hah? Fotografer. Kita udah di Hyde Park. Kita baru masuk dari Queen's Gate. Yuk, kita ke situ dong. Mama mau ngapain masang di situ? Emang takut tuh sama anjing. Ya Allah, ini anjingnya lucu-lucu. Mama takut sama anjing, bro. Anjingnya lucu banget. Oh, so cute. Di sini tuh parknya bagus-bagus banget. Kalau aku sih daripada shopping gitu, mendingan di park. Nggak tahu kenapa, it's so relieving. Terus kayak nggak kerasa, kayak nggak capek sama sekali gitu. Cuma jalan-jalan doang, duduk-duduk. Terus minum hot chocolate, it's like the best thing ever. Aduh. So cold here. Tanganku udah kayak keriput gitu. Finally, kita udah di Hyde Park. Dekat
Great Lake. Ada ini identik dengan lake-nya yang indah banget dan ada apa sih angsa ya? Iya. Yeah. Angsa kan ya? Dan kayak bebek-bebek. Swan. Gitu. Ada swan ada lake. Iya, ada swan, ada bebek. Tapi jangan deket-deket sini dong, ini kayak bebeknya. Caca tuh punya trauma banget. Caca tuh trauma sama burung. Caca fobia kayak itu pokoknya yang berterbangan. AKA burung. Trauma masa kecil. Tapi kan lucu. Yang kayak gitu, itu paling jatuh trauma tuh yang putih. Kasih liat, kasih liat ya. Aduh, jangan dong. Pi ini bawa. Enggak, mama tahu kalau misalnya burung itu ngeliat Caca tuh bawaannya pengen nguber. Tuh kabur kan ya. Caca, enggak gigit kok. Nih, nice banget kan view-nya. Di sini saking dinginnya, kalau kayak kebeset gitu langsung luka. Cuman kena tas doang. Kering. Terpisah sama Amar. Amar. Lu banget banget di sini. Di luar tuh. Sweater gak ada yang Caca mau. Sweater yang Caca mau gak ada. Mana Mar? Panik dulu. Kita belum dapat apa-apa, sumpah. Kayak semua yang kita cari itu nggak ada. Itu sedih banget loh. Sedih nggak, Mar? Itu lucu loh. Cak, ya? Rusaknya 100 pound. Kalau aku rusakin, iya udah 100 pound terus plus digebukin tau. Sumpah. Mar, ini kita bisa dari mama sama papi. Ketemunya apa kabar? Ntar kan di telepon nih. Eh kita beli ini yuk, waffle. Wah, males ngantri. Iya sih ngantri. Mar, kita kayaknya hilang. Soalnya kita kalau kita nungguin mama sama papa kita gak akan dapat apa-apa. Iya lama banget. Terus kita dimarahin deh. Iya, kapan kita belanja? Gak terlalu dingin tau pas sudah malam. Mar, nandus. Oh iya. Lapar gak? Saya kenyang sih. Amar? Kenyang atau lapar? Itu H&M. Mau kesana?
Amar lagi nyoba bomber. Bagusan yang coklat itu tau. Lihat-lihat, coba lihat sini, lihat sini. Lihat sini, kecil banget. Aduh, gak bisa tangan Caca. Mama udah siap nih, gak jadi deh, gak mau. Udah siap, tangan udah tolak pinggang. Gimana tadi tolak pinggangnya, Mam? Ayo. Udah masuk. Mama gini. Udah siap. Ih, males banget. Ini taksi di London kayak gini tuh. Rame banget kan Oxford Street. This is the bus. Yuk jalan-jalan lagi. Rowy. Serem. Every time aku mau selfie, Amar ikut mulu tadi bilangnya gimana sekali please. Malah dicoba bayar, Ayo, oi please. Gak ngomong apa-apa. Bilang apa? Amar. Amar bilang apa? Amar bilang, Amar mau ikutin Caca foto sampai mati. Bilang, bisa bayar 10 juta? Enggak. No. Masih mami nih dari tadi di depan sini. Foto mulu padahal dari tadi itu di sini. Kita Caca sama Amar udah cabut dan dia masih di sini foto. Ini udah 200 kali, Cak. Aku udah capek video ini. Foto ke 201 nih barusan. Aduh. Lagi jalan-jalan but still calling with Adia. Di ini struggle of calling with you karena kayak tadi aku nggak megang my phone, kayak cuman di jepit gitu, ngerti nggak? Coconut tapi lemon ginger. Thank you. Sepatu apa, Cak? Amar beli. Beli. Itu. Iya. Thank you so much. Well. Hi. Sumpah ini enak banget tau ngobrol pake ini. Kayak bisa aja bagus banget. Ya, vlog sih ada ininya ya. Iya. Buat jualan. Iya. Halo. Halo. Caca worldwide. Kita lagi dinner. Welcome to London, Caca. Amar sendirian, Amar say hi. Amar.
Amar lagi serius makan. Getting fat here. No. She's not even fat. Dia salah. Masih. Capek banget. Di sini baru jam berapa, Pi? 9. Jam 9 tapi kayak jam 9. Sekarang baru jam 9 tapi udah ngantuk banget. Terus udah kayak super malam gitu di sini. Karena udah sepi. Jam 2 pagi, kan? Masih jet lag. Dan kita kebanyakan naik taksi, jadi sekali naik cup bingung. Mama pakai stok segala lagi ngakak lah. Kenapa yang stuck cuma mama? Mungkin mama udah kepake kali itu ya. Iya. Enggak. Kayak mama. Mama pasti enggak beli, mama ngambil bekas ya. Kayak mama muat tadi di jalan.